السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. كتاب مسيح pada آيات الله سبحانه وتعالى dalam surat Ali Imran ayat 187-188, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadallahu mitsaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna fanabaduhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian terhadap ahlul kitab, hendaklah kalian sungguh-sungguh menyampaikan, menjelaskan apa yang ada dalam kitab ini kepada manusia. Wala taktumuna, dan jangan kalian sembunyikan. Fanabaduhu wara'a dhuhurihim, ternyata mereka justru melemparkan perjanjian tersebut, membuangnya di belakang punggung-punggung mereka. Dan itu karena mereka ingin mendapatkan keuntungan yang sedikit, yakni yang enggak ada nilainya, keuntungan duniawiyah. Fabi'sa ma yashtarun, maka itu adalah sejelek-jelek apa yang mereka ambil, sejelek-jelek apa yang mereka tukar. Bagian mereka di akhirat yang kekal abadi mereka korbankan untuk mendapatkan keuntungan duniawiyah yang sementara, yang sifatnya semu, tidak hakiki. Maka ini barakallahu fikum faedah yang sangat jelas sudah kita singgung kemarin, bahwa setiap orang yang diberi kitab, termasuk kita umat Islam, diberi Al-Quran, wajib menjelaskannya pada manusia. Jangan ada yang disembunyikan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kita perlu catat faedah dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata beliau, wa fi hadza tahdhirun lil ulama an yasluku maslakahum. Di sini ada peringatan bagi orang-orang yang berilmu, para ulama dan ahlul ilmi, orang-orang yang punya ilmu, peringatan, an yasluku maslakahum, agar jangan mereka menjalani jalannya ahlul kitab. Jangan menjalani jalan mereka, para ahlul kitab, yaitu menyembunyikan ilmu,
melemparkan perjanjiannya di belakang punggung-punggung mereka, bahkan dalam ayat lain melemparkan kitabnya di belakang punggung-punggung mereka, kaannahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Maka hati-hati wahai para ulama, wahai para ustaz, wahai para da'i, wahai orang-orang yang berilmu, jangan menjalani jalannya Yahudi. Fayusibahum ma asabahum, kata Ibnu Katsir, karena niscaya akan menimpa mereka apa yang menimpa Bani Israel. Akan diadab dengan adab yang sama dengan apa yang Allah timpakan pada mereka ahlul kitab. Wa yasluk bihim maslakahum, ketika menjalani jalan mereka maka akan mendapatkan akibat seperti akibat mereka. Fa'alal ulama an yabdulu ma bi aydihim min al ilmin nafi', kata Ibnu Katsir selanjutnya rahimahullah, maka hendaklah para ulama menyampaikan apa yang ada di tangan-tangan mereka, menyampaikan ilmu yang ada pada mereka dari ilman nafi'ah, dari ilmu yang bermanfaat ini. Ad-dal 'ala al-'amal as-salih, ilmu yang membimbing ke jalan amal saleh. Wa la yaktumu minhu syai'a, maka hendaklah jangan menyembunyikannya sedikit pun. Demikian kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya Tafsirul 'Adzim. Kemudian beliau berkata, faqad warada fil haditsil marwi min turuqin muta'addidah. Kata Ibnu Katsir, dan banyak hadis-hadis dari jalan yang berbeda-beda, dari jalan yang banyak pula, dari Nabi SAW, ancaman bagi mereka yang menyembunyikan ilmu. Di antaranya kata beliau, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamah bilijamin min nar. Siapa yang ditanya tentang ilmu agama, kemudian dia menyembunyikan ilmu tersebut, maka niscaya akan dililit dengan lilitan api neraka. Demikian kata Ibnu Katsir, hadisnya banyak, jalannya juga banyak, riwayat-riwayatnya juga banyak. Rasulullah SAW mengancam mereka-mereka yang menyembunyikan ilmu. Maka siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu agama, maka hendaklah dijawab dengan jelas gamblang. Kalau itu halal, katakan halal. Kalau itu haram, katakan haram. Jangan ragu-ragu. Jangan dibikin samar. Jangan dibikin tidak jelas. Ya halal sih halal tapi haram. Haram sih haram tapi halal. Terus maksudnya apa? Membikin bingung umat, membikin bingung kaum muslimin. Dosa. Dia menyia-nyiakan amanah. Karena setiap da'i, setiap ustaz, setiap kiai, di pundaknya ada amanah. Apa amanahnya? Menyampaikan ilmu yang dia sudah ketahui. Menyampaikan ayat yang juga dia sudah tahu. Menyampaikan hadis yang sahih yang dia sudah tahu. Sampaikan. Kalau itu halal, katakan halal. Kalau itu haram, katakan haram. Kasihan kaum muslimin. Mereka selalu berdoa. Apa doa mereka? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, kata kaum muslimin, jelaskan kepada kami yang hak adalah hak dan bantulah kami untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan terangkan pada kami yang batil itu benar-benar kebatilan agar aku bisa menghindarinya, dan bantulah aku untuk bisa menjauhinya. Ini doa kaum muslimin mengharapkan kejelasan. Arinal haqqa haqqan wa arinal batila batilan, jelaskan pada kami yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Maka di antara asbab datangnya kejelasan mana yang hak mana yang batil adalah para ulama-nya menjelaskan. Di antara asbab yang bisa menerang kepada mereka kejelasan mana hak mana batil adalah mereka orang-orang yang berilmu, para da'inya, para ustadznya, para kiainya, menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, tidak disembunyikan, tidak diselewengkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya masih faedah dari Ibnu Katsir rahimahullah,
Kata Ibnu Katsir rahimahullah selanjutnya, bahwasanya disinilah Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tahsabannal ladzina yafrahun bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Jangan anggap kalian bisa selamat, jangan kira kalian bisa selamat orang-orang yang dalam keadaan gembira dengan apa yang mereka lakukan, menyembunyikan ilmu kemudian gembira. Tidak kita kasih tahu, rasain, tidak kami beritahu. Gembira Yahudi, gembira ketika menyembunyikan ilmu dari Rasul. Ikhwan bin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menyembunyikan ilmu dari Rasul mereka, yaitu dari Musa alaihi salam, dari kitab Tauratnya. Rasulullah SAW menanyakan pada mereka, bukankah ada dalam kitab kalian? Mereka tidak menjawab, bahkan menjawab dengan sebaliknya, enggak ada pada kami, padahal ada. Tentang hukum rajam, bukankah ada pada kalian? Enggak ada pada kami, kata mereka. Yaktumun al-ilm wahum ya'lamun. Mereka menutupi ilmu dalam keadaan tahu. Ikhwan ibn a'azak wa diharamkannya riba. Rasulullah SAW juga menyatakan, ada di kitab kalian, bukankah ini ada dalam Taurat kalian? Mereka mengatakan lagi, tidak ada. Kami sudah cari semuanya, tidak ada. Kadza. Kemudian gembira. Muhammad kita bohongi. Kaum muslimin kita bohongi, kata mereka dengan gembiranya. Kata Allah, la tahsabanna. Jangan kalian kira kalian bisa selamat dari adab Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada asbab nuzul ayat ini dikisahkan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas, sa'alahumun nabi. Nabi pernah bertanya pada mereka, an syai'in, tentang sesuatu. Bukankah ada pada kitab kalian? Fakatamuhu iyahu. Maka mereka pun menutupinya, menyembunyikannya, dan menyatakan dengan sebaliknya. Wa farihu bima atau min kitmanihim ma sa'alahum anhu. Dan mereka gembira ketika mereka bisa membohongi Rasulullah SAW. Mereka gembira ketika mereka berbuat sesuatu yang sangat jelek, yaitu kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dalam tafsirnya, dan juga dalam riwayat Muslim dan Tirmidzi, dan juga Nasa'i dalam tafsir mereka, dan juga ini dalam kitab tafsir mereka, kitab sunan mereka, dan kitab sahih mereka, ada bab-bab. Dan diantara babnya ada bab tafsir. Jangan dikira kitab tafsir mereka, mereka punya kitab khusus tafsir, bukan itu maksudnya. Ya, di dalam kitab tafsir, di dalam kitab sahih mereka atau kitab sunan mereka. Demikian pula Ibnu Abi Hatim, demikian pula Ibnu Khuzaimah, demikian pula Hakim dalam Mustadraknya, demikian pula Ibnu Mardawai. Kulluhum, semuanya meriwayatkan kisah ini dari Abdul Malik Ibnu Jurayz, mirip seperti itu. Ketika Rasulullah SAW bertanya, bukankah ada pada kitab kalian? Mereka berbohong. Mereka menyembunyikan ilmu. Mereka menutupinya. Padahal sudah diadakan perjanjian oleh Allah. Wa id akhadallahu mithaq alladziina utul kitab. Bukankah Allah sudah mengambil perjanjian atas mereka ahlul kitab? La tubayyinunnahu linnas. Hendaklah kalian terangkan pada manusia, wala taktumuna, dan jangan kalian sembunyikan. Ternyata mereka berkhianat, mengkhianati perjanjian tersebut. Mereka lemparkan di belakang punggung-punggung mereka, kemudian mereka berkata dengan dusta, tidak ada dalam kitab kami, padahal ada. Setelah itu lebih jeleknya lagi, gembira dengan perbuatan itu. Yafrahun bima atau, mereka gembira dengan apa yang mereka lakukan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kemudian sebaliknya, yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka suka untuk dipuji dengan apa yang mereka tidak perbuat. Dua sifat dari sifat Yahudi, dua sifat dari sifat ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang pertama, berbuat kejelekan menyembunyikan ilmu dan gembira dengan itu, dengan perbuatan jahatnya, pengkhianatannya, mereka gembira.
Yang kedua, ingin dipuji dengan apa yang mereka tidak perbuat. Kami orang yang berpegang dengan kitab Allah, padahal tidak. Kami pengikut Nabi Musa alaihi salam, ingin dipuji, padahal tidak mengikuti Nabi Musa. Mereka mengkhianati ajaran Nabi Musa alaihi salam. Mereka mengkhianati kitab yang ada pada mereka, yaitu Taurat. Tetapi ingin dipuji sebagai ahlul kitab. Kami ahlul kitab. Yuridun an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ikhwani fidina a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun keinginan untuk dipuji secara umum, maka berbeda dengan keinginan dipuji yang ada di dalam ayat ini. Kisahnya diriwayatkan juga oleh Bukhari dalam sahihnya, dengan sanadnya sampai kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala anna rijalan minal munafiqin fi ahdi Rasulullah sallam kanu idza kharaja Rasulullah sallam ila al-ghazwi. Dulu, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dulu orang-orang munafiqin di zaman Rasulullah sallam, ketika kaum muslimin berangkat berperang fi sabilillah, takhallafu anhu. Para munafikin ini takhallafu, tidak ikut perang, dengan 1001 macam alasan. Wa farihu bimaq'adihim, dan mereka gembira, mereka tidak ikut perang. Enak enggak ikut perang, selamat kita tidak berangkat. Bisik-bisik sama mereka dengan gembira, kalau mereka berhasil menipu Rasulullah SAW, berhasil menipu kaum muslimin, berhasil menghindar dari jihad fi sabilillah. Ini awalnya. Ini ayat apa ini? Masuknya yang pertama. Ya, ini yafrahuna bima atau, gembira dengan apa yang mereka lakukan dari kejelekan-kejelekan. Sekarang yang kedua, idza qadima Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW datang dari perang, mereka berduyun-duyun datang, ya Rasulullah, i'tadaru, minta uzur, kami sibuk, kami ini gak bisa, padahal kami ingin sekali berangkat, kami itu sudah siapkan peralatan perangnya, kami sudah siapkan pedangnya, tapi kami diganggu oleh ini, kami ada kesalahan itu, kami memiliki halangan-halangan, doakan, mintakan pada Allah, agar Allah mengampuni kami. Wallah, memakai sumpah dengan nama Allah, padahal dusta. Yahlifuna billah. Ini khunibnina azakumullah sifat yang kedua. Apa itu? Yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ingin dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Apakah mereka benar ingin berangkat? Tidak. Dusta dia. Apakah mereka sungguh-sungguh ingin berangkat, sudah mempersiapkan senjatanya, sudah mempersiapkan segala keperluannya untuk jihad, kemudian terhalang? Kadzab. Dusta. Tetapi ingin dipuji. Akhirnya mereka yang tidak tahu memujinya, kasihan. Mudah-mudahan kau dapat niatnya. Sudah ingin berangkat ternyata terhalang. Ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak diperbuat. Yang tadi dia gembira dengan perbuatan jahatnya. Satu, gembira dengan perbuatan jahatnya, perbuatan jeleknya, pengkhianatannya. Kedua, ingin dipuji dengan apa yang dia tidak lakukan, tapi ingin dipuji. Ada kisah lain, riwayat juga dari Ibnu Katsir rahimahullah dibawakan. Ketika duduk-duduk mereka, beberapa sahabat di hadapan seorang amir di Madinah, yaitu Marwan, penguasa Madinah ketika itu. Dia berkata kepada pengawalnya, ya Rafi', idhab ila Ibn Abbas. Wahai Rafi', pergilah engkau kepada Ibn Abbas. Faqul, katakan padanya, la in kana kullu mri'in minna fariha bima ata wa ahabba an yuhmad bima lam yaf'al mu'addaban lanu'addabanna ajma'in. Sampaikan kepadanya, kalau setiap orang gembira dengan apa yang dia perbuat, dan setiap orang
yang suka untuk dipuji dengan apa yang dia tidak lakukan, kemudian diazab, maka niscaya kita semua akan diazab, karena kita enggak ada yang lepas dari sifat ingin dipuji. Maka Ibnu Abbas menjawab, malakum wahadihi, ada apa dengan kalian dengan ayat ini? Innama nazalat fi ahlil kitab, sesungguhnya ayat ini turun tentang ahlul kitab. Kemudian dibacakan oleh Ibnu Abbas ayatnya secara lengkap. Wa id akhadallahu mitsaqal ladina utul kitaba la tubayyinunnahu linnas wa la taktumuna fanamaduhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun wa la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Dibacakan ayat itu oleh Ibnu Abbas yang sudah kita bacakan dan sudah kita terjemahkan. Qala Ibnu Abbas sa'alahumun nabi, Nabi bertanya pada mereka, mereka tidak mau menjawab, menyembunyikan ilmu yang ada pada mereka ahlul kitab. Kemudian gembira dengan perbuatan jahat mereka, kita sudah tipu Rasulullah, kita sudah bohongi mereka. Ini jelas perbuatan kufur. Gembira ketika dia sengaja-sengaja menentang Quran wa sunnah. Gembira ketika dia sengaja-sengaja menentang Alkitab, menentang nabinya, menentang rasulnya, menentang kitab Allah. Yahudi menentang kitab Taurat, menentang Nabi Musa, gembira dengan itu. Ini kekufuran. Lebih parah dari sekedar orang berbuat ingin dipuji. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa? Apa perbedaannya? Perbedaannya kalau orang itu berbuat sesuatu yang baik, baik ini, kemudian ingin dipuji, perbuatannya baik. Dan dia kemudian ingin mendapatkan pujian. Sesungguhnya dari satu sisi wajar, kebaikan itu layak dipuji. Tetapi syaratnya bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan hanya karena itu dia harapkan. Iya kan? Tetapi yang terjadi pada ahlul kitab tidak berbuat, tapi ingin dipuji. Paham ya? Tidak berbuat baik, tapi ingin dipuji. Ini mencocoki hadis-hadis lain. Dibawakan diantaranya oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Man idda'a da'watan kadzibatan liyatakatsar biha lam yazidillah illa qillah. Saya ulangi hadisnya fi sahihain dalam Bukhari dan Muslim. Siapa yang mengaku-ngaku dia berbuat sesuatu, punya sesuatu, berjasa dengan sesuatu, padahal tidak, dusta, karena hanya ingin dipuji, hanya ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, niscaya tidak ditambah oleh Allah kecuali sebaliknya. Itu satu hadis. Ingin dipuji, ingin dapat untung karena sesuatu yang dusta. Itu saya yang ngerjakan, saya itu yang berbuat, saya yang lakukan, saya yang berbuat ila akhir. Padahal tidak. Ini yang terancam dengan ancaman-ancaman azab. Yang kedua, yang juga fi sahihain, disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabis taubai zur. Saya ulangi, al-mutashabbi' bima lam yu'ta, orang yang pura-pura kenyang dengan apa yang dia tidak diberi. Maka labis taubai zur, maka orang ini seakan-akan memakai dua pakaian kedustaan. Seakan-akan memakai dua pakaian kedustaan. Apa yang dilihat pada pakaiannya ternyata bukan hakikatnya. Apa yang dilihat pada luarnya ternyata bukan dalamnya. Dusta, pakaian kepalsuan. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta adalah orang yang dalam keadaan bergaya seakan-akan melakukan sesuatu padahal tidak. Dan ini yang paling banyak dilakukan oleh politikus. Sebentar, Bapak masih sholat, keluar bawa sajadah.
Oh, waalaikumsalam. Padahal dusta. Keterlaluan sekali. Keterlaluan sekali yang demikian. Apa maksudnya? Yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Padahal jangankan salat duha, salat wajibnya saja banyak ditinggal. Ikhwan ibn a'azakumullah, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabis taubai zur. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang seperti ini. Hadis-hadis yang mengancam mereka-mereka yang berpura-pura berbuat baik. Adapun mereka yang berbuat baik, benar-benar berbuat baik, ikhlas karena Allah SWT. Kemudian ada sedikit harapan kalau dia dilihat oleh orang lain jadi ikuti. Kemudian nama dia jadi baik. Maka ini disebutkan oleh Syekh Sa'di sendiri dalam kitab yang sedang kita baca. Bahwa itu tidak mengapa asal bukan dasarnya riya dan sum'ah. Kita baca kelanjutan syarahnya dari Syekh Sa'di rahimahullah. Kata beliau, wa lihadza amarallahu rasulahu. Oleh karena itu, sebentar. Saya ulangi. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Kata Syekh Sa'di, ay bil khairi alladhi lam yaf'aluhu. Maksudnya, mereka ingin dipuji dengan satu kebaikan yang sesungguhnya mereka tidak kerjakan. Wal haqq alladhi lam yaquluhu, atau kebenaran yang sesungguhnya mereka tidak ucapkan. Fajama'u baina fi'li syarr wa qawlihi wal farah bidzalika wa mahabbat an yuhmadu ala fi'li al-khairi alladhi ma fa'aluhu. Maka kata Syekh Sa'di, ahlul kitab mengumpulkan dua perkara yang sangat jelek, yaitu melakukan kejelekan, membohongi Rasulullah SAW, menutupi ilmu, mengkhianati perjanjian, kemudian gembira dengan kejahatannya. Itu satu. Dan juga an yuhmadu, yuriduna an yuhmadu, dan ingin dipuji atas perbuatan baik yang tidak dikerjakan. Ingin dipuji atas perbuatan baik yang sesungguhnya dia tidak lakukan, hanya berpura-pura saja supaya dipuji. Kata Allah, falatahsabannahum bimafazatin minal adab. Maka jangan kalian mengira bisa selamat dari adab. Ay bimahalli najwah minhu wa salamah. Artinya mereka tidak akan mendapatkan tempat yang selamat. Bal qadistahaquhu. Bahkan mereka mesti akan mendapatkan adab. Wasayusiruna ilaihi, dan mereka akan berjalan ke dalam adab atau menuju adab. Oleh karena itu Allah katakan di akhirnya, walahum adabun alim. Wa yadkhul fi hadhihi al-ayatil karimah. Masuk dalam ayat yang mulia ini ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang gembira dengan apa yang ada pada mereka dari ilmu dan kemudian mereka sembunyikan. Walam yanqadu lir rasul, dan mereka tidak mau terikat dengan bimbingan rasulnya. Wa za'amu annahum humul muhiqqun, kemudian mengaku-ngaku kalau mereka lah orang yang di atas kebenaran. Fi halihim wa maqalihim, mereka merasa mereka di atas kebenaran, mereka merasa ucapan mereka pun di atas kebenaran. Wa kadzalika kullu man ibtada'a, dan juga selain ahlul kitab masuk pula seluruh man ibtada'a bid'atan qawliyah aw fi'liyah. Masuk pula di dalamnya mereka-mereka yang mengadakan ajaran-ajaran baru dalam agama. Ajaran-ajaran sesat. Kemudian berkata, ini dari Allah, ini dari Rasul. Padahal sama sekali bukan dari Allah, bukan dari Rasul. Tetapi itu mengada-ngada ajaran baru. Qawliyah aw fi'liyah. Apakah dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan. Kemudian fariha biha. Kemudian bangga dengan apa yang mereka bikin. Kita sudah bikin ajaran baru yang lebih hebat. Kita sudah bikin ajaran baru yang lebih sempurna dari ajaran kuno. Astagfirullah, astagfirullah. Kok betapa miripnya dengan ahlul kitab. Ajaran Rasul, ajaran sunnah dikatakan kuno, terbelakang. Yang mereka bikin dikatakan modern, maju, sempurna. Wada'a ilaiha, kemudian mengajak pada ajaran sesat tadi. Wazama annahu muhiq,
kemudian mengaku-ngaku bahwa mereka di atas kebenaran dan yang selainnya batil, kama huwal waqi' min ahlil bidah, sebagaimana yang sering terjadi pada seluruh ahlul bidah, kelompok-kelompok sesat, demikian keadaannya. Wa dallat al ayah bimafhumiha ala anna man ahabba an yuhmad wa yusna alayhi bima fa'alahu min al-khairi wa ittiba'il haqqi idza lam yakun qasduhu bidzalika ar-riya was-sum'ah annahu ghairu madmum. Ini yang saya maksud tadi. Adapun kata beliau, ayat ini menunjukkan secara tersirat, sudah kita bahas kemarin apa makna mafhum. Mafhum itu bukan mantuk. Mantuk itu yang tertulis, yang tersurat, sedangkan mafhum adalah yang terpahami, yang tersirat. Yang tersurat, mereka ingin dipuji dengan kebaikan yang mereka tidak lakukan. Apa maknanya? Mafhumnya. Mafhumnya, kalau kebaikan yang mereka lakukan kemudian dipuji, wajar. Paham ya? Mafhumnya, bahwa siapa yang ingin dipuji, ingin mendapatkan sanjungan dengan apa yang dilakukannya, tetapi bukan karena riya, bukan karena sum'ah, tetapi harapan kalau nama dia baik di masyarakat, kalau nama dia tidak menjadi salah paham manusia. Ini adalah keinginan yang wajar. Bahkan ketika dikatakan, ya Rasulullah, aku mengerjakan sebuah amalan yang saleh, ikhlas karena Allah, ternyata manusia memujinya dan aku senang. Bagaimana itu? Tidak mengapa. Kata Nabi, tilka busrul mu'min al-ajil, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau tilka busrul ajil lil mu'min. Itu adalah berita gembira yang disegerakan oleh Allah di muka bumi untuk orang mukmin. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihatlah apa yang ditanyakan tadi kepada Ibn Abbas. Ibn Abbas, kalau semua orang yang punya keinginan untuk dipuji kemudian diadab, enggak ada yang selamat kita. Kata Ibn Abbas, malakum wahadil ayah. Ada apa dengan kalian dengan ayat ini? Ayat ini tentang Yahudi yang mereka ingin dipuji dengan sesuatu kebaikan yang mereka tidak lakukan. Kalau ada orang yang melakukan karena Allah, ikhlas karena Allah, kemudian namanya jadi baik, tidak mengapa. Itu kegembiraan yang wajar dan keinginan yang wajar. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Bal hadza minal umuril matlubah. Bahkan itu adalah perkara yang semestinya. Allati akhbarallahu annahu yujzi biha al-muhsinin. Karena itu Allah khabarkan sebagai pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik, dari amalan-amalannya, ucapan-ucapannya, Allah akan balas dengan balasan yang banyak, di antaranya pujian manusia di dunia. Namanya jadi harum, kedudukannya jadi terhormat, namanya jadi mencuat, tidak dicari, tidak dikejar, tetapi kemudian Allah kasih yang demikian. Maka harapan-harapan seperti itu adalah harapan-harapan yang tidak bertentangan. Tetapi kalau harapan-harapan sesuatu yang dia tidak lakukan, itu namanya mau menipu manusia. Sungguhnya tadi malam itu saya bangun sepertiga malam terakhir. Saya begini-begini, padahal enggak. Hanya karena ingin dipuji saja. Yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ikhwan ibn na'azukum, masih ragu? Apakah benar seperti ini? Di dalam Ibnu Katsir disebutkan seperti itu, dan dalam tafsir Syekh Sa'di juga sama seperti itu, dan dibawakan ayat-ayat pendukungnya persis sama. Apa ayat-ayat pendukungnya? Yaitu sebagaimana ucapan Ibrahim alaihissalam kepada Allah, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Apa itu maknanya? Ya Allah, jadikan untukku lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah untukku ucapan yang baik di keturunan di belakangku. Bukankah maknanya agar namanya tetap dimuliakan, ditinggikan di belakangnya, dan dijadikan sebagai panutan, sebagai ikutan, sebagai orang yang diteladani. Baik. Yang kedua, salamun ala nuhin fil alamin, inna kadhalika najzil muhsinin.
salamun ala Nuhin fil alamin. Bahwa Nuh Allah berikan salam untuk seluruh atau bagi seluruh alam, keselamatan atas Nuh bagi seluruh alam. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ternyata tafsirnya juga sama. Artinya nama beliau tetap harum, selamat di seluruh alam. Tidak ada satu golongan yang menjelekkan Nabi Nuh alaihi salam. Kalian lihat bagaimana seluruh umat, bahkan Yahudi dan Nasrani, menyebut-nyebut nama Nuh. Mereka katakan Nuh. Mereka angkat. Salamun ala Nuhin fil alamin. Di seluruh alam. Itulah balasan dari Allah SWT. Masih ada lagi. Ayat yang ketiga. Yaitu ucapan ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Sampai pada kalimat doanya mereka. Ibadur rahman. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami sebagai imam bagi orang muttaqin. Apa itu imam? Panutan, teladan yang diikuti. Jadikanlah aku tokoh yang perbuatanku diikuti oleh orang-orang lain. Itu imam. Imam berdiri, mereka berdiri. Imam ruku, mereka ruku. Imam sujud, mereka sujud. Itu imam. Jadikan aku imamnya orang-orang yang takwa, agar orang yang takwa itu meneladani aku, mencontoh, menjadikan aku sebagai contohnya. Apakah itu riya? Sama sekali bukan riya. Wa hiya min ni'amil bari ala 'abdi. Dan itu barakallahu fikum termasuk kenikmatan Allah al-Bari terhadap hamba-hambanya yang saleh. Wa mananuhu allati tahtaju ila syukur. Dan itu adalah pemberian Allah yang pantas disyukuri. Maka barakallahu fikum, jangan hanya itu harapan kalian, maka itulah riya. Aku berbuat ingin dipuji. Eman. Pahalanya hilang. Aku berbuat hanya ingin dijadikan sebagai puji-pujian supaya ditokohkan, supaya itu riya, sum'ah. Tetapi kamu beribadah karena Allah, untuk Allah, mengharapkan pahala dari Allah dan mengharap dari Allah agar kamu jadi teladan kaum muslimin, supaya diikuti oleh murid-muridmu, supaya diikuti kebaikannya oleh teman-temanmu, supaya diikuti dan diambil contohnya oleh masyarakat di sekitarmu. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami sebagai tokoh bagi orang-orang muttaqin. Wah, berarti kamu ingin ditokohkan. Lain. Arahnya tidak ke sana. Tetapi arahnya adalah perkara yang memang wajar seorang mukmin ingin kebaikannya diikuti oleh kaum muslimin yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ayat-ayat ini juga yang dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya untuk menunjukkan bahwa yang dilarang adalah berbuat jelek kemudian bangga dengan kejelekannya. Itu satu. Yang kedua, tidak berbuat baik tapi berpura-pura, bergaya seakan-akan berbuat baik supaya dipuji. Ini na'udzubillah min dalik adalah sifatnya Yahudi dan Ahlul Kitab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.